Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Adik-adikku, taruna dan taruni Sidoarjo, kali ini kita mau bicara tentang politik. Nah, kalau kita kembali kepada politik, maka kita harus kembali kepada undang-undang. Undang-undang kalau di Indonesia itu Pancasila, kalau di Madinah itu Piagam Madinah. Nah, apa Pancasila itu? Apa Piagam Madinah itu? Aturan dan peraturan, tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi Piagam Madinah dan Pancasila itu adalah aturan dan peraturan atau undang-undang atau tata cara hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Nah, karena aturannya seperti itu, maka politik itu apa? Nah, politik itu ada dua, politik luar negeri dan politik dalam negeri. Nah, politik dalam negeri itu, politik luar negeri itu kita sekarang terangkan politik dalam luar negeri. Nah, untuk apa seluruhnya politik itu dilakukan oleh negara? Untuk kesejahteraan rakyat, untuk keadilan. Nah, keadilan itu adalah kesejahteraan rakyat dalam berpolitik itu. Karena itulah apa yang harus dikerjakan oleh negara dalam politik luar negeri itu. Politik dalam luar negeri itu, satu itu, negara harus mengadakan kerjasama bilateral. Nah, kalau tidak ada kerjasama bilateral antar negara itu sulit. Dulu pernah, tahun yang lalu mungkin, pesawat Yahudi keliling-keliling di atas Indonesia itu lebih dari 1 jam karena tidak diterima mendarat di Indonesia. Kenapa tidak diterima mendarat Indonesia? Karena tidak ada kerjasama dengan mereka, baik bilateral maupun multilateral. Akhirnya mereka turun di Australia. Nah, ini adalah simbol kesejahteraan rakyat. Nah, kalau rakyat Indonesia itu ada kerjasama dengan Malaysia, ke Malaysia boleh. Atas nama negara turun di sana boleh. Atas nama pribadi juga boleh. Dan dua, mengadakan kerjasama multilateral. Jadi kerjasama multidimensi. Nah, dalam hal ini pemerintah juga harus mengirimkan duta besar mewakili suara Indonesia. Di Malaysia ada duta besarnya. Yang kerjasama semuanya ada duta besarnya. Nah, dalam hal ini presiden sebagai apa? Presiden itu di dalam politik luar negeri itu sebagai panglima tertinggi yang mempunyai dua hak, meneruskan perang atau menghentikan perang. Jadi presiden itu punya otoritas. Nah, kalau presidennya itu gak patek wani, ya takut kepada luar negeri, padahal nggak perang sendiri, rakyatnya yang perang. Nah, inilah politik, politik cara berbangsa, cara bernegara itu seperti ini. Jadi sebetulnya politik itu adalah kesejahteraan masyarakat, yang diuntungkan masyarakat. Negara itu mengikuti keberuntungan masyarakat itu. Bahkan sekarang ada di luar negeri itu
apa kartu belanja ke luar negeri itu, punya kartu organisasi itu dibentuk oleh luar negeri, banknya apa gitu. Nah itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah bukan untuk semata-mata kepala negara atau para pejabat, tidak. Di luar negeri itu adalah bagaimana kita tata cara. Makanya orang yang mau ke luar negeri itu ada persyaratannya. Orang luar negeri mau ke Indonesia ada persyaratannya. Coba, apa yang harus dilakukan secara politis oleh rakyat Indonesia? Presidennya sudah mengadakan kerjasama bilateral. Presidennya sudah mengadakan kerjasama multilateral dan mengirimkan duta besar. Lalu apa yang harus dimiliki oleh orang Indonesia? Asalnya KTP, itu politik dalam negeri. Tapi melalui KTP itu bisa membuat paspor. Di luar negeri itu harus punya paspor. Terus harus punya visa. Nah kalau nginep berhari-hari itu visanya yang menentukan itu, bukan paspornya. Nah, paspornya itu sebetulnya menurut orang desa di Indonesia itu, apa paspor itu? KTP internasional katanya. Jadi paspor itu dianggap KTP internasional. Berlaku berapa tahun? 5 tahun. Paspor itu berlaku 5 tahun. Ya seperti KTP lah di Indonesia dulu kan 5 tahun. Nah sekarang KTP itu beda. KTP itu berlaku seumur hidup. Nah, kalau paspor tetap berlaku 5 tahun. Jadi harus punya paspor. Loh, kalau nggak punya paspor, ya ditangkap, dideportasi. Kalau ditangkap, dideportasi itu sih enak. Kalau dihukum, karena itu pelanggaran. Maka sebelum segala, setelah negara mengadakan kerjasama, mengajak kerjasama dan mengirimkan duta besar, akhirnya kita berhak mempunyai paspor yang berkunjung kemana-mana itu. Jadi paspor itu yang menentukan kita berkunjung dengan visanya. Makanya kadang-kadang orang punya paspor tapi visa nggak punya. Ketika ada di dalam negara itu ada pemeriksaan, kena. Ya seperti Indonesia itu ada pemeriksaan. Kok nggak punya KTP mesti kena itu. Kena kalau orang yang nggak punya KTP. Adik-adikku yang sangat saya hormati, ingat politik itu kembali kepada undang-undang. Nah undang-undang itu apa? Adalah tata cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah karena itulah politik sebetulnya adalah tata cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, tata cara berbangsa dan bernegara di sini, kalau kepala negaranya, apa kewajibannya? Mengadakan kerjasama bilateral dan multilateral, mengirimkan duta besar, presidennya panglima tertinggi. Nah, rakyatnya apa? Harus mempunyai paspor dan visa kalau mau berkunjung. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti politik dalam negerinya nanti episode yang kedua. Nah tugasnya ini dirangkum dan dikirimkan kepada Classroom, Google Classroom. Nah, mudah-mudahan ini pertemuan-pertemuan di akhir-akhir ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Sebetulnya berpolitik itu apa sih Pak? Berpolitik itu adalah tata cara berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Itu politik itu. Tata cara berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Atau kita balik, tata cara bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Sekian apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.